Halo guys, welcome back to our channel di Keluarga Sound Inggris Kangguru. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum Sound Inggris Kangguru itu apa? Bagi yang belum tahu, Sound Inggris Kangguru itu adalah tempat untuk belajar bahasa Inggris anak-anak secara gratis. Ya, kemarin kita ada liputan loh dari SCTV. Wow. Tapi sebelum SCTV, kita juga ada liputan dari TV lain. Nah, videonya udah kita upload. Kalau yang belum nonton, silahkan cek klik di sini atau cek di description box. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Cek di sini. Halo, selamat pagi. Anda kini menyaksikan Berita Banten bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 informasi utamanya. Berbekal pengalaman dari tempatnya bekerja di luar negeri, pria bernama Abadi Syai Talib asal Kampung Babakan, Desa Kadubale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, menginisiasi berdirinya Saung Inggris Kanguru untuk memajukan kampung halamannya yang dinilai masih tertinggal dari hal pendidikan, terutama pendidikan bahasa Inggris. Pria berusia 32 tahun ini memulai kegiatan di Saung Inggris Kanguru sejak Maret 2020. Sebelumnya, ia bekerja sebagai buruh di pabrik coklat di negara Australia sejak 2016 hingga akhir 2019. Di saung milik saudaranya yang berukuran 5x5 meter, ia bersama sang istri dan adik tercinta dengan sabar mendidik anak-anak yang rata-rata berusia 3-5 tahun. Saat ini ada sekitar 55 orang murid yang berasal dari lingkungan sekitar, namun ada beberapa yang berasal dari luar Kampung Babakan. Warga sendiri cukup dengan adanya kampung Saung Inggris Kanguru tersebut karena untuk mengenyam pendidikan PAUD. Jaraknya lumayan jauh yang berada di luar Kampung Babakan. Waktu belajar biasanya hari Senin dan Kamis untuk anak PAUD dimulai dari pukul 9.30 sampai 10.30. Namun untuk anak sekolah dasar, waktu belajarnya setiap hari pukul 13.00 sampai 14.30. Mulanya itu kami sangat terinspirasi dari teman-teman yang juga mengajarkan bahasa Inggris tapi bukan di daerah sini. Namun kami ingin masyarakat di sini itu bisa merasakan juga manfaatnya dari bahasa Inggris. Karena saya pribadi pun punya pengalaman sedikit ilmu, pernah ke Australia, juga pernah di sana kursus dan sekolah di Sikyo University dan juga Holmes Glen College. Alhamdulillah saya punya sedikit skill dan skill itu saya pengen bagikan ke masyarakat sekitar demi memajukan anak-anak desa. Supaya anak-anak desa ini khususnya di Kadubale, di Kecamatan Banjar, dan Pandeglang bisa lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Salah satu orang tua murid mengaku sangat antusias dengan adanya Saung Inggris Kanguru di kampungnya tersebut. Selain bisa mendidik anaknya sejak usia dini, terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris, ia tidak perlu jauh-jauh mendaftarkan sekolah ke PAUD yang berjarak 3 km dari tempat tinggalnya. Alhamdulillah dengan adanya Saung Inggris di Desa Kadubale ini, mengajari anak-anak kecil, anak-anak seperti TK, terus anak-anak yang besar juga ada di sana, bukan di rumahnya maksudnya. Jadi alhamdulillah dengan Saung Inggris ini, anak-anak bisa sedikit-sedikit jadi pemasukan, karena anak kecil itu jadi belum terlalu dewasa, jadi harus dari awal gitu. Kalau udah dewasa kan udah besar, jadi pemasukannya agak lambat. Tapi insya Allah kalau masih kecil, jadi pemasukannya cepat, daya tangkap anaknya itu jadi cepat, lebih cepat masuknya gitu ya. Untuk masuk di Saung Inggris Kanguru ini gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung program yang ia bangun di Saung Inggris Kanguru, sehingga dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kampung Babakan, tidak kalah dengan daerah lain yang lebih dulu maju dari segi pendidikan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Belajar di Saung Inggris Kanguru. Kalau teman-teman suka sama video ini, klik tombol like. Untuk kritik dan saran, teman-teman bisa komen di bawah. Nah, kalau teman-teman gak mau ketinggalan video-video lainnya, teman-teman bisa klik subscribe.
dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan menonton video kami. See you on the next video.